Anjir, saya melihat ada api. Anjing, ada apa ya di dalam rumah ini, men? Yul, jujur ya, I told you something. Mbah, saya melihat adanya api yang begitu besar. Entah nyalaan apa, seperti ada orang yang melakukan aktivitas di dalam, teman-teman. Saya coba cek dulu ya, Yul. Sinten, halo, ada orang. Sinten, gua coba cek dulu ya, Yul. Gua coba cek dulu, guys. Astaghfirullahalazim, ya Allah, Gusti ya Karim. Astaghfirullahalazim. Bentar, Yul, gua coba cek dulu ini ada apa. Gua anjir, kayaknya ada sebuah Ada yang ngomong. Dia ngomong apaan anjing? Serius, gua enggak paham bahasanya, teman-teman. Ini ada. Main. Ada sesuatu di dalam, teman-teman. Ada sesuatu di dalam, teman-teman. Ada sesuatu di dalam, teman-teman. Ada yang melakukan ritual. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, kacanya pecah, anjir. Siapa? Anjing. Siapa? Anjing, lampu gua mati, anjir. Siapa? Astaghfirullah. Allah. Anjing, di mana dia tadi? Di mana dia? Men, saya tadi ngelihat ada sesosok dukun yang di mana dia sedang melakukan ritual dan dia mencekik saya sampai terbang. La ilaha illallah. I told you something, Yul. Mungkin wahai penghuni yang ada di sini, kalian bisa menjatuhkan saya, membuat saya terjatuh, tapi kalian tidak bisa menghentikan saya. Mana anjir? Tidak, saya tidak. Ada sosok cewek. Sinten. Ada yang joget saya. Anjing, ada yang tembus, teman-teman. Men, seriously, men, yang bahaya ini agak lumayan. Saya merasakan sebuah eksistensi yang begitu lumayan cukup besar di tempat ini. Jujur, saya ngerasa dia berusaha membunuh saya, mbak. Lillahi ta'ala, tidak ada hukumnya jin bisa membunuh manusia kecuali dukun. Bu, mana ya, Yul? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Anjir, ngomong apaan sih, cok? Dia ngomong apa? Saya mendengar ada suara geraman yang begitu kencang. Suaranya sepertinya dari dalam, teman-teman. Sumbernya,
Suaranya terdengar dari dalam. Suaranya terdengar dari dalam, teman. Suara geraman begitu kencang, Mbah. Suara geraman begitu kencang. Ada suara. Ada suara geraman begitu kencang. Saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, tembus cok, tembus men, tembus. Mana anjir, mana, mana? I told you something ya Yul. Gua ngerasa sudah mulai nggak enak di tempat ini men. Udah mbak, udah. Bikin saya celaka. Lu jangan bikin kicon. Bikin buat ke saya. Jangan ke kicon. Bikin ke saya. Felix Los menantang kalian semua. Gua coba keluar wey ya. Gua coba keluar. Saya coba keluar. Sumpah men, tadi gua ngeliat ada anak cewek ya. Dia berdiri di sini. Raine amburadul. Kayak kue cucur 500-an menurut kayak lu yuk. Anjir ngomong balik-balik. Saya taunya ngomong balik doang lo Yul. Iku nih sih saya selanjutnya gak tahu guys. Apa itu? Dia ngomong apa? Dia ngomong apa guys? Kayak gue cucur lah ya. Dia ngomong apa? Dia ngomong apaan? Gua. Anjir. Astaga Gusti ya Karim. Astaga Gusti ya Karim. Astaga Gusti ya Karim, ini malu kau boy Kimba. Saya melihat seperti ada tuyul cebol teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya melihat ada tuyul cebol teman-teman yang lagi merangkak. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah. Apa gue ya Allah. Saya yul, astagfirullahaladzim yul, saya jantungan ya yul. Bentar yul, ya Allah Gusti saya yul, yul, bentar yul. Anjir, jantung gua. Astagfirullahaladzim ya Allah, jantung gua mau mabit lu yul, kaget yul. Ada yang menabrak saya ya Allah. Aman mbah, aman. Gua harus keluar dulu, gua harus keluar. Memang, Bang Asik terima kasih bang. Wahai jen-jen yang ada di sini, saya Felix Los ya, menantang kalian, bawa saya ke alam kalian, hilangkan saya, ambil sukma saya, hilangkan raga saya sekalipun. Anjir men, jujur ya, gua ngerasa, I told you something ya Yul, tempat yang saya rasakan untuk hari ini, gua akan... Siapa yang baik burunya? Anjing, goblok, ngomong naon anjing, gua orang Jawa cok, bahasa apaan tuh, gua orang Surabaya. Anjir ngomong apaan? Gua nggak tahu men. Lu bocah bentol. Apaan anjir? Gua nggak ngerti. Apa John? Jampe-jampe apa? Anjir, gua dari tadi dukunnya ngomong apaan? Gua nggak ngerti lo John. Anjir. Berani John, dikira gua nantang kayak gini di tanah Sunda, ngobrak-ngabrik demit yang ada di sini, lu kira gua takut? Banget aing ee. Bahasanya kayak gitu, banget aing jiga ee. Banget aing jiga ee. Banget aing jiga ee. Ah, buat makhluk yang ada di sini, banget aing jiga ee. Banget aing jiga ee. Ya meskipun gua enggak tahu ya, itu pokoknya katanya di John nantang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Gusti ya Karim. Jujur ya mbah, ini saya bilang ya, yang saya lebih takutkan adalah tidak mengerti bahasa dukun tadi loh mbah. Jujur loh mbah, dari tadi ngomong-ngomong itu bahasa apa itu ke saya. Anjir ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Anjir apaan itu? Ngomong apa? Suaranya ada di depan saya, teman-teman. Saya ngerasa suaranya ada di depan saya. Suaranya ada di depan saya. Anjir. Bang artin bocah bento aku iki wong Surabaya suruh ngartikno bahasa Sunda ya bento kamu ya.
Woi, Jane, dukun, aku nggak ngerti bahasamu, cuk. Lah yo, hah? Ngomong apa sih tadi? Ngomong apa? Gua juga nggak ngerti, men. Apa sih? Keluar kon KB. Apa? Apa keluar? Wasa mana? Hah? Anjir. Tepung kon yang ai. Anjir. Ah ini nah. Wasian ai. Ah ngomong apa sih? Ngomong apaan? Ngomong apa? Aing mana pe? Astagfirullahalazim. Cucur men. Cucur ya Yul, gua enggak tahu anjir bahasa apaan itu. Apa banget aing ee. Banget aing ee. Asup. Asup ya. Ini bener jalan keluarnya ya, kok berbeda gini ya? Asup tadinya. Sepertinya saya mulai dipersesatkan di tempat ini loh, guys. Asup tadinya. Saya mulai dipersesatkan di tempat ini, teman-teman. Wah, ingin tombak siapa nih? Duh. Guys, jujur ini suaranya semakin berbeda dan gua juga enggak tahu ini jalannya kemana. Perasaan gua nolong Gijon lewat sini cuma kok berbeda ya, teman-teman. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa. Tadi kamu kemana nih? Arah mana kamu? Saya enggak tahu ini di mana, Mbak. Sadar kamu, sadar. Sintan. 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 Sintan nggih. Men, by the way saya di sini tiba-tiba mencium bau aroma getih, teman-teman, yang begitu banyak sekali, guys. Oh iya, by the way, I told you something ya Yul, sebuah cerita yang ada di tempat ini, yang dimana banyaknya dukun menculik anak kecil di sini tuh memang ada, guys. Hampir sekitar ini ya Yul ya, banyak orang atau warga kampung sini tuh diculik dukun untuk dijadikan sesembahan gitu loh, guys. Jadi makanya gua penasaran sama sesosok apa yang ada di sini, guys. Nih jalan baliknya mana ya? Dan yang perlu kalian ketahui, banyaknya warga yang hilang, bahkan menjadi yang disebut dengan kampung mati, itu hampir rata-rata warganya yang ada di sini dijadikan tumbal, teman-teman. Ini arah jalan keluarnya kemana ya? Kak Vera, nuhun kak. Jujur, gua nggak tahu ini. Ini jalan keluar. Oh, astagfirullahaladzim, di sini ternyata, guys. Ini ya, Mbah. Jalan keluarnya di sini ya. Jalan keluarnya di sini ya. Jalan keluarnya di sini. Gua harus tenang. Gua harus tenang. Awas jebakan Yul. Sumpah di sini saya mencium bau getih yang begitu jelas banget loh Yul. Ya bada, ya badi, ya maiti. Abaikan aroma apapun. Buat penghuni yang ada di sini. Temukan sosok dukun itu. Sinten, sinten, astagfirullahaladzim. Cek sebelah kiri aman. Saya tidak melihat adanya apapun, guys. Saya tidak melihat adanya apapun. Anjir, nggak tahu kenapa kayak Mbah, jujur ya. Jujur, saya ngerasain kayak masuk ke alam mereka loh, guys. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Men, saya ngelihat ada yang seperti memanggil saya. Sinten nggih, Mbak? Apa yang terjadi, Mbak? Sinten? Mbak mau kemana, Mbak? Astagfirullahalazim. Mbak mau kemana? Mbak. Dia masih jalan terus, teman-teman. Dia masih jalan terus. 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 Mbak. Mbak kemana, Mbak? Mbak. 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 Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Hilang. 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 Saya tiba-tiba hilang, guys. Gua enggak anjir, ini apaan ini? Astagfirullahalazim. Ya Allah, saya melihat ada escau, teman-teman. Oh, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ada setan Dawud, teman-teman. Ilaha illallah. Ini jin apa orang, Mbak? Ini jin apa dukun? Ini jin apa dukun? Astagfirullahalazim. Ada.
Ini jin apa dukun? Astagfirullahalazim. Ada suara. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anjing. Anjing. Hilang. Ah, segitu doang. Anjir. Woi. Ini culik. Culik. Hilang. La ilah. La ilallah. Hawa panas di tubuhmu. La ilaha illallah. Tidak nyaman saat mendekati kamu. Cek selangkangan. Oke, gua bakal cek, Yul. Gua bakal cek. Gua bakal cek. Gua bakal cek selangkangan. Anjir. Gua bakal cek selangkangan, teman-teman. Apakah ada sesosok makhluk? Ada? Apakah ada sesosok? Apakah ada sesosok? Apakah ada sesosok? Saya tidak melihat adanya apapun di belakang saya, ya Yul. Saya tidak melihat adanya apapun di belakang. Ada yang manggil? Ada yang manggil? Ada yang manggil? Ada yang geram kenceng banget? Ada yang geram kenceng banget? Dia ngomong pakai bahasa Sunda. Naon Markadio? Astagfirullahaladzim, sumpah suaranya semakin ramai, teman-teman. Ada apa nih? Tau gak dia? Dia ngomong apa? Gua gak pernah gak ngerti apa maksudnya, Yul. Toma kai. Jujur guys. Mbah, dia ngomong apaan? Saya gak tahu. Jujur, dia ngomong apaan? Suaranya menggeramnya kenceng banget, teman-teman. Suara geramannya seperti rame, teman-teman. Ya Yul, astagfirullahaladzim, ada suara geraman. Sumpah saya, makasih kak. Saya mendengar suaranya rame banget. Rame banget. La ilaha illallah. Dan artinya apa ini anjir? Aduh ya Allah, senter gua kok redup. Apa dia ngomong apa? Gua gak tahu men. John, hey, John, Sintan, woi, anjing, ada orang di bawah, woi, hei dukun, apa yang kamu lakukan, John, woi, cek hati anjir, woi, sini woi, John, ada orang John, woi, ada orang ini. Kita pantau. Astaga Gusti. Sintan. Sintan. Mas, Sintan ge. Sintan. Anjir. Gua enggak tahu culek raga gua, jangan orang itu. Hilangkan sukma saya. Woi. Woi, anjir. John, ada orang digebukin, John. John, ada orang digebukin. Hei, dukun. Woi. Sini. Hah? Sini. Orang. Anjir, gua lempar batu, cok. Bentar, mana batu, anjir? Enggak ada batu, cok. Woi. Sintan. Mata kamu, Ferik. Mbah, serius, Mbah. Hei, wahai dukun. La ilaha illallah. Apa yang kamu lakukan? Astagfirullahalazim. Mbah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Allah.
Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Anjing, gua di mana, cuk? Gua enggak tahu gua di mana. Anjir, tiba-tiba gua kayak digubuk, teman-teman. Anjir. Jujur, saya ngerasa saya tiba-tiba ada digubuk, teman-teman. Ada yang menarik tangan saya. Tiba-tiba saya digubuk. Tiba-tiba saya digubuk, gua enggak tahu. Tiba-tiba saya digubuk. Dan saya mendengar suara geraman yang begitu kencang. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Allah. Ini gua enggak tahu ini gua di mana, men. Suara geraman semakin. Suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini udah mulai enggak beres, teman-teman. Ini udah mulai enggak beres, anjing gua. Mereka sudah tidak suka dengan saya balik. Anjir, gua harus keluar. Jujur gua enggak bisa aduh. Gua enggak bisa napas, teman-teman. Balik keluar. Mbak, udah gua mau balas dendam, anjir. Gua mau balas dendam. Gua bisa balik, maneh. Hah? Apa? Gua ngerti bahasa lu. Sumpah. Ini tempat ritual. Anjir. Ini tempat ritualnya gua hancurin, Mbak. Nih, gua hancurin tempat ritual. Aduh, ya Allah, ndasku ketatap dantuk. Aduh. Siapa yang lemah? Anjir. Dia ngomong apa? Miro, anjing. Ai. Lu balik, maneh. Sumpah, suaranya kayak ramai banget. Tumal ku ai. Ramai banget suara geraman semua menjadi campur satu. Wah, kuat maneh. Mbah, jujur ya, Mbah. Gua jujur sama kalian, men. Untuk malam hari ini, apapun yang terjadi sama saya, bahkan saya sampai diculik pun itu resiko saya. Gua enggak terima, anjir, John. Dibawa ku ai. Mbah, apaan? Astagfirullahaladzim. Saya nu bisa nyelamatin maneh. Anjir, tiba-tiba hati saya rusak error, guys. Mbah Darmo. Mbah. Mau dibawa kamu katanya. Astagfirullahaladzim. Gua enggak terlalu dengar.
habis. Men, saya ngerasa dukun itu. Astagfirullahalazim. Men. Paes ya. Siapa? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Men, Mbah. Gua udah nemu teka-teki yang ada di sini, Mbah. Anjir, gua bingung gua lihat mana ya. Mbah, kayaknya dukun tersebut menyembah cewek yang pakai baju hijau itu, Mbah. Gua enggak tahu ini gua di mana ya. Astaga, gua udah nemu, Men. Ternyata tumbal yang dihilangkan selama ini mereka untuk sesembahan. Balik. Gua enggak tahu ini di mana. Gua enggak tahu. Kayaknya gua emang dibawa mereka deh. Mbah, gua udah bingung, Mbah. Saya sudah katakan, hati-hati dengan sosok wanita yang di sini. Jujur, gua udah nemu, Mbah. Gua udah nemu. Jadi, dukun-dukun yang ada di sini, mereka menculik banyaknya warga yang menghilang, bahkan ada yang mati tidak ditemukan jasadnya. Mereka digunakan untuk sesembahan sama cewek yang pakai baju hijau tadi. Gua enggak tahu, kayaknya dia ratu yang paling kuat deh. Jujur, Men, gua udah ngerasa kuat. Insya Allah, Mbah. Astagfirullahaladzim. Anjay. Saya, Felix Los, menantang kalian di tempat ini. La ilaha illallah. Saya datang untuk menantang kalian. Entah wahai jin kafir laknatullah. Sesungguhnya kita sebagai manusia tidak akan berkurang rasa takut saya. Bang Asik, terima kasih, Bang. Men, gua minta tolong, Men. Gua biar makin semangat. Yang belum follow lu semua, Los XTTM, kita pecahkan misteri yang ada di sini, teman-teman. Gua memang udah ngerasa mulai enggak enak dan power gua sekarang tinggal 60% lah. Semua Los XTTM, guys. Mbah, jujur, saya kayak merasa tersesat banget loh. Saya kayak ngerasa tersesat banget. I told you something ya, Yul. Jangan pernah ngeliat seberapa banyak saya terjatuh. Melainkan seberapa banyak saya terjatuh tapi masih bisa bangkit lagi, Men. Suaranya. Anjing, dia ngomong apaan? Astaga, saya mendengar ada suara. Saya mendengar suara di atas-atas, teman-teman. Saya mendengar suaranya dari atas. Hancur senter gua, Afera. Sumpah, suara geraman tersebut bunyi terus-menerus. Sumpah, Men, kalian gua enggak halu ya, Yul. Gua enggak halu, Men. Gua denger, saya mendengar suara. Dia ngomong menggunakan mungkin bahasa Sunda. Gua enggak tahu, Men. Gua jujur, gua orang Surabaya. Weh, jancuk. Weh, dukun jancuk. Ayo, Rene. Ayo, maju kabeh sak perumahan.